ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustaz terhadap kaifiat berdoa dalam acara-acara seremoni, misalkan musyawarah-musyawarah kelembagaan, baik di instansi ataupun di institusi tertentu, kaifiat berdoa yang biasanya kita malu berjalan di tengah-tengah kita. Mungkin Ustaz bisa keluar. Baik, terkait dengan doa, berdoa di akhir majelis, misalnya di majelis ini, gitu selesai kita tutup majelis, lalu kita berdoa, saya baca satu doa misalnya, lalu jemaah mengaminkan, itu tidak ada masalah ya, pada hal-hal yang ada tuntunan dan syariatnya. Karena itu datang di dalam riwayat Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Umar, dikatakan qallama yajlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan, ya, sangat sedikit Nabi itu duduk di sebuah majelis, kemudian beliau selesai dari majelis itu kecuali pasti beliau membaca doa. Allahumma inna nas'aluka khasyyataka ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya, dan seterusnya. Ini doa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai majelis. Jadi kalau ada yang mengambil dari apa namanya, dari hadits ini, ditutup sebuah majelis itu dengan doa yang baik, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala, kita tidak salahkan. Cuman kadar yang berlebihan atau dijadikan sebagai sebuah kebiasaan tetap, atau misalnya diyakini kalau ditutup tidak berdoa, maka itu akan menjadi apa namanya, sumber masalah di dalam kehidupan. Nah, ini kan perlu dalil-dalil lain yang seperti itu. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.